Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di YouTube channel Novian Aji ya guys ya. Oke, mari kita main game Clash of Clans 2 guys ya, seperti biasa. Nah di sini ada Lord Limbia Wager. Oke, aku akan memulai memilih di bracket-bracket ini ya. Di bracket A kita cek ada Outlaws, Russia Forever, German United. Oke, aku ambil Outlaws. Bracket B, cek dulu ke bawah. Project One ya, ini biasanya Project One. Ini Clash of Lords 2 ya, Project One. Realm of Light. Oke, aku ambil yang atas aja lah ya. Tapi Project One juga kuat sih guys sebenarnya. Oke, aku ambil yang atas aja nggak apa-apa. Terus untuk di bracket C kita cek ada Infamous. Ini Realm of Divinity. Ini kayaknya dari Divine, Class Divine ya. Ada One World juga ya. Last Top 4 juga lagi dua-duanya. Waduh. Infamous atau One World guys. Bentar dulu guys ya. Aku kembali ke bracket D dulu. Chaos Science, Titans. Kayaknya Chaos Science ya. Chaos Science. Oke, kita pilih yang Chaos Science. Bracket E, Super Revolution lah pastinya guys ya. Kalau ada Super Revolution pick saja guys. Killer Supremacy Order. Apa saja. Ini last top 8 juga kemarin. Bracket G di sini udah Hell Dragon Potensi. Ini last season champion juga ini ya. Waduh. Ini agak susah ini kali ini tepaknya guys, potensi atau hell. Potensi aja lah aku ya guys ya. Oke, La Familia. La Familia ini kayaknya guys. La Familia guys. Dan untuk di bracket C-nya ini guys ya, Infamous atau One World. Realm of Light, Realm of Divinity. Aku One World aja lah. Oke. Sip. Untuk championnya aku pilih Super Revolution ya pastinya guys. Nah, sip, mantap. Oke, semoga saja benar semuanya ya guys ya, tapi jangan kalian tiru. Soalnya ada kemungkinan salah gitu guys ya. Ya kalian intinya bisa milih sesuai dengan keinginan kalian sendiri guys ya. Ini claim gift, claim perks. Oke, ada apa ini? Ancient Spirit dari Bounty, Bounty lumayan. Battle Royale. Aku teksturin saja, dapatin jewelnya lumayan 50 guys. Oke. Kalau aku tag full juga damage aku kecil. Soalnya hero aku nggak bisa mengcounter hero-hero yang ada di situ guys. Oke. Battle Royale, research rate. Nah, aku auto rate saja, claim rewards. Nice, selesai. Terus aku akan menurunkan ranking nih guys. Ini aku lebih dari 100 sudah. Kemarin mau turun ranking tapi chance-nya udah habis. Oke. Kurang 12. Kurangin lagi. Sampai di bawah 4100. Oke. Kita kurangin lagi Koksu Letul. Nah, ini kurangin lagi guys. Oke, kurang 12 tropi. Nah, sudah. Kita ambil yang ini dulu guys ya. Ada event apa aja sih di sini tadi? Hellish Horde. Ini aku ada 2 chance. Oke, aku akan attack. Kita ganti dulu formasi base-nya. Oke, save and apply. Kita save and close. Terus kita menuju ke Hellish Horde dan kita challenge ya guys ya. Oke, tag. Ayo geraklah Penthesilea boy. Aku
kurang dekat, kurang dekat. Oke, sip. Aku harus pakai Divine Pentel nih, aktif maksudnya. Ya, mati nih Pentasila, guys. Nah, kan. Udah reflect dari Arcane Caster lawannya. Oke. Wah, hidup lagi Pentasilanya, mantap. Oke, kita simpan dulu Divine-nya sini. Ya, pada auto ke-trigger buat ngelindungin secret set-nya. Ini aku samanya Renivan kah atau aku Renivan dari Bastion ini? Tak kira Renivan Bastion ya, aku nggak terlalu kuat, tak kira nggak bertahan sampai detik ini gitu guys. Tapi aku samanya Rat, berarti ini dari Renivan aku guys ya, Renivan Bastion. Oke, udah mati nih Renivan-nya. Kemungkinan tadi insect ya, insect dari Renivan. Renivan mati terus hero aku ada yang hidup gitu guys. Itu insect Renivan seperti itu ya guys ya. Jadi revive salah satu hero kita yang mati guys ya, hero utama kita. Tapi chance ya guys ya, nggak selalunya berhasil. Aduh, ya mati dulu anda, belum sempat pakai aktifnya secret sage. Ya terkurung di Divine Pentasila ya, males banget kalau berada di dalam lingkaran Pentasila lawan. Buffnya itu pada hilang guys. Oke, lawan darahnya nambah-nambah terus, soalnya ada toxic dan sini aku nggak bisa ngeluarin shield karena di dalam Divine Pentasila ya guys. Udah ini, nah kan mati. Atau better saja kita tonton mati nih sini guys. Oke, nggak jadi puppet, kayaknya udah lama ini durasinya. Nah stun pula kalau Divine hilang itu insect Pentasila. Oke, wah ini banyak banget ya clone-nya si Arctic Lord. Sisa town hall doang kah? Oke, masih ada satu chance lagi, tapi waktunya sudah cukup lama guys. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya. Oke, saya Novin Aji pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dan see you in the next video. Bye bye.